Oke gas, tambah dua torang gas. Dengan Mas Ganjar saya kenal, dengan Mas Anies saya kenal, Bu Khofifah dengan Pak Prabowo kenal banget. Kenalnya kurang panjang. Bu Khofifah sama Pak Prabowo kenal banget. Berarti kalau kita makmum sama Bu Khofifah, milih presiden, yo kudu manut Bu Khofifah. Bu Khofifah dukung sinten? Aku ra krungu. Bu Khofifah milih sinten? Di dalam politik sama, muslimat gak usah nganan, gak usah ngiri, cukup di tengah-tengah saja. Derek Bu Khofifah kadosire Gus Miftah wau jenengan senggai bertemu lawak sing ning pinggir dicoblos ora pena ana luar di untal gajah pengen pena derek mawon Khofifah. Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, hanya satu kalimat, lanjutkan. Tolong dijawab, hanya satu kalimat, lanjutkan. Serta ibu-ibu muslimat, klaster manusia terkuat di muka bumi yang saya cintai. Allah itu menciptakan makhluknya ada dua. Berapa bu? Dua. Berapa bu? Dua. Kalau dua tangannya bagaimana bu? Dua. Coba perhatikan suami ibu-ibu, mau satu, mau dua, mau tiga, kalau ngerokok pasti begini. Allah menciptakan makhluknya ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Yang hidup itu juga ada dua, yang berakal dan tidak berakal. Yang berakal juga ada dua, berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Yang Islam juga ada dua, maaf, Islam yang sekedar Islam saja dan Islam yang iman. Iman itu juga ada dua, imannya orang biasa dan imannya para nabi. Nabi itu juga ada dua, nabi yang sekedar nabi dan nabi yang menjadi rasul. Rasul itu juga ada dua, rasul yang sekedar rasul dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Umat yang paling dikehendaki oleh Allah, yang paling disukai adalah umat yang tengah-tengah, yang moderat. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya saja. Maka di dalam beragama kita jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Di dalam politik sama, muslimat gak usah nganan, gak usah ngiri, cukup di tengah-tengah saja. Derek Bu Khofifah kadosire Gus Miftah wau jenengan senggai bertemu lawak sing ning pinggir dicoblos ora pena ana luar di untal gajah pengen pena derek mawon Khofifah. Apa bu? Ulang wis ngaji ramplopan kon ngulang. Ulangi. HP-nya pasang. HP-nya dihidupkan, tak ulangi. Jenengan senggak iseng banter. Ayo. Bertemu lawak sing ning pinggir dicoblos ora pena ana luar di untal gajah
pengen pena derek mawon. Milo muslimat gak usah nganan, gak usah ngiri, cukup di tengah-tengah saja. Niku sing dimaksud wasatiyah. Milo nyuwun sewu, baik di dalam beragama maupun berbangsa, orang NU harus kenal istilah tawasut, wasatiyah. Gak boleh ekstrim kanan, gak boleh ekstrim kiri. Maka di dalam mencari kategori pemimpin juga sama. Jangan sampai orang yang ngurusi NU bertahun-tahun jadi ketua muslimat seumur hidup, malah diragukan ke NU-annya. Kira-kira Bu Khofifah muslimatnya perlu diragukan apa tidak? Yang meragukan ke-NO-an Bu Khofifah, itulah orang yang perlu diragukan ke-NO-annya. Ono gajah mangan duren, Bu Khofifah ren. Salam ala Nabi Muhammad. Nah, sehingga mohon maaf, kalau saya secara pribadi mengatakan, Anda semua ngaku NO itu boleh, tapi gak usah menilai ke NO-an orang lain. Bukti NO yang paling sederhana itu kenapa? Derek Mbah Hasim menjaga tradisi Ahlus Sunnah. Jangan mengklaim dirinya yang paling NO. Sekarang banyak orang mengatakan, yuk saatnya kita berjuang untuk NO, saatnya kita menghidupi NO. Saya gak percaya. Yang ada itu bukan menghidupi NU, tapi rata-rata mencari hidup dari NU. Gini apa badan? Yang benar itu bukan memperbaiki NU, tapi memperbaiki diri di dalam NU. Awake dhewe niku suwe-suwe suul adab kali Mbah Hasyim Asy'ari. Sok-sokan pengen memperbaiki NU, sok-sokan menghidupi NU. Mbah Kiai Asep yang perjuangannya untuk NU saja itu sudah tidak perlu diragukan, beliau enggak berani mengatakan menghidupi NU. Tapi adanya kita berkhidmat kepada NU. Karena rata-rata orang yang ada di NU itu bukan menghidupi NU, tapi mencari hidup dari NU. Maka namanya NU, nunut urip. Gimana apa mboten? Bu Khofifah dukung sinten? Aku ra krungu. Bu Khofifah milih sinten? Beda pilihan itu boleh. Persahabatan tetap nomor satu. Soal pilihan presiden nomor dua. Hiraukan pihak ketiga. Masuk?